Bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini 19 Ogos, lebih kurang dalam 10 hari lagi kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-64 dan ini kita berada dalam bulan kebangsaan. Dan pastinya 31 Ogos kita tunggu apakah bentuk sambutan yang akan bakal berlaku pada tahun ini, Syahida? Ya, kita semua sedia maklum sebab kita sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan ini bukanlah tahun pertama sebenarnya sambutan bulan kebangsaan disambut dalam norma baru. Jadi untuk tahun kedua ini, kami ingin berkongsi kepada anda apakah bentuk-bentuk persiapan yang telah pun disediakan oleh pihak yang terlibat untuk memastikan ataupun menjayakan sambutan bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang ini. Kami bawakan tetamu menerusi panggilan video iaitu Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid selaku Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia. Datuk, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Khabar baik. Okey, alhamdulillah. Okey, Datuk, kalau boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini bagaimana tahap ataupun kadar persiapan bagi sambutan Bulan Kebangsaan pada kali ini. Baik, terima kasih ini Puan Suhaida dan juga Cik Ridwan ya. Jadi sambutan Hari Kebangsaan, persiapan sambutan Hari Kebangsaan ini memanglah sekarang ni sehingga ke peringkat yang terakhir lah, ya, kita apa persiapan-persiapan bagi acara-acara yang akan dilaksanakan pada 31 Ogos nanti. Ya, dan seperti yang semua maklum bahawa pada tahun ini pun kita mengadakan sambutan ini dalam bentuk yang mengikut norma baru lah. Seperti pada tahun lepas, ya, di mana di bawah apa oleh kerana pandemik COVID-19 dan sebagainya, jadi kita melaksanakannya mengikut SOP yang telah pun diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi sambutan ini tidak akan melibatkan orang ramai di tempat yang kita mengadakan sambutan, dan orang ramai ini hanyalah yang boleh melalui siaran-siaran televisyen yang akan dipancarkan secara langsung. Dan dari segi persiapan jawatankuasa-jawatankuasa yang telah ditubuhkan, ya, setakat ini telah hampir ya mencapai peringkat yang sepenuhnya lah. Jadi kalau kita perhatikan tema yang dipilih pada tahun ini sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin, dan logo juga sama. Jadi mungkin ada sebab kenapa logo dan juga tema itu dikekalkan pada tahun ini. Kita tema yang Malaysia Prihatin tu yang seperti mana juga pada tahun lepas. Eh? Sebab apa kita pada tahun ini masih lagi kita belum melepasi. Kita melawan ataupun kita nak memutuskan rangkaian COVID-19 ini especially. Jadi dari segi usaha-usaha kerajaan, inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan ini adalah ke arah untuk kita melepasi daripada pandemik COVID-19 ini. Ya, jadi dan juga banyak inisiatif-inisiatif yang telah diberi untuk membantu rakyat dalam menghadapi suasana yang sedemikian. Sebab itulah tema Malaysia Prihatin ini dipilih sekali lagi ya oleh jawatankuasa induk ya untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Jadi itulah kenapa ya kita masih mengekalkan tema yang sama seperti pada tahun lepas. Kalau kita masih ingat pada tahun lepas pun ya sambutan bulan kebangsaan kita pun dalam tempoh yang kita menghadapi ya pandemik COVID-19 ini yang melanda negara kita ya dan memberi kesan kepada seluruh rakyat kita. Jadi sebab itulah ya Malaysia Prihatin dipilih sebagai tema, dan kita berharap ya dengan pemilihan tema ini ya rakyat akan memahami bahawa ya, kita perlu terus berjuang untuk memerdekakan negara kita ini daripada pandemik COVID-19 ini dan juga meneruskan kelangsungan hidup
dan membangunkan semula ekonomi kita. Dato', kalau kita cerita berkenaan sambutan merdeka ini, pastinya akan melibatkan peserta persembahan, aset ataupun jentera ketenteraan dan sebagainya, petugas lagi. Jadi bagaimana dengan situasi normal baru untuk tahun ini, persediaan untuk sambutan bulan kebangsaan ini disesuaikan dengan norma baru? Jadi dari segi persembahan ataupun apa konten lah, kandungan persembahan-persembahan yang akan dilaksanakan pada tahun ini memang ikut mengikut SOP sepenuhnya. Dan kita dalam konteks sambutan kebangsaan ini, programnya lebih kepada apa augmented reality. Seperti tahun lepas, jadi program pengisian-pengisian itu dibuat terlebih awal dan akan disiarkan ya pada hari yang berkenaan lah. Dan tidak akan melibatkan ya hiburan secara fizikal dan sebagainya lah, program-program secara fizikal. Jadi itu yang apa, banyak program-program yang telah pun diatur lah ya dalam untuk sambutan 31 Ogos pada tahun ini. Ya, walaupun dalam keadaan kita apa masih lagi di bawah program apa plan pemulihan negara di pasal 1 atau pasal 2 ataupun pasal 3, tetapi sambutan itu dijalankan mengikut SOP yang sepenuhnya lah. Jadi peningkatan kes kalau kita lihat hari ini sudah pun semalam dilaporkan 22,000 dan jangkaan kes masih lagi dalam 5 angka. Jadi apabila kita melihat daripada situasi ini dan kita difahamkan sambutan yang akan dijalankan ini berbentuk hybrid, yang mana ada sambutan secara fizikal tetapi dalam skala yang sangat kecil yang melibatkan individu-individu yang setelah pun melengkapkan dua dos, pun begitu ia akan disiarkan secara langsung untuk semua masyarakat Malaysia menikmati apakah yang akan disediakan ketika sambutan nanti. Persoalannya di sini, kalau kita lihat daripada situasi semasa, kenapa sambutan ini tidak ditangguhkan terlebih dahulu? Kita berbalik kepada soalan itu ya. Kita dalam negara kita ni ya, tarikh-tarikh ataupun hari-hari yang menjadi satu daripada simbolik ya bagi kita ialah hari kemerdekaan ya, hari Malaysia. Ini sebab 31 Ogos ini merupakan tarikh bulan tahun kemerdekaan negara kita ini daripada penjajah. Sebab itu satu tarikh yang perlu diingat oleh semua orang, semua rakyat Malaysia. Ya? Kalau kita tak merdeka dulu pada 31 Ogos, kita tak tahu apa akan jadi pada negara kita kalau kita tak merdeka. Sebab itulah walaupun dalam keadaan macam mana pun sekalipun, ya, kita 31 Ogos ataupun hari kebangsaan ini kita tetap sambut walaupun dalam skala yang kecil ataupun sederhana ataupun sebagainya. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita pada tahun-tahun yang lepas lah, selain pada tahun 2020, kita sambut secara besar-besaran. Ini merupakan hari yang perlu dibanggakan, dirayakan oleh setiap rakyat Malaysia. Ya? Sebab itulah titik mula kita melangkah maju negara kita selepas kita mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kita tak ingat tarikh hari kita mencapai ulang tahun, hari kita mencapai kemerdekaan, ya, jadi kita lama kelamaan akan hilang semangat patriotisme kita dalam diri kita terhadap negara kita lah. Dato', ini merupakan satu yang penting lah. Ya, benar, untuk hari yang bersejarah bagi kita semua rakyat Malaysia. Ya. Untuk kita mengingati hari kebangsaan ini sebenarnya penting ya, untuk kita masyarakat Malaysia. Bagi sebab itu dah, walaupun bagaimana cara pun ya, mengikut SOP dan sebagainya, kita Dato', tetap harus tunduk. Ya. Kalau Datuk boleh kongsikan juga sebenarnya dari sudut keselamatan, sebab mungkin ramai yang risau, bukan mereka tidak mahu menyambut ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini, tapi ada banyak perkara dan juga faktor yang perlu difikirkan terlebih dahulu. Jadi untuk sambutan kali ini sewaktu di lapangan, kalau Datuk mungkin boleh kongsikan bagaimana dari sudut keselamatan diberikan perhatian daripada pihak JAPES sendiri untuk memastikan agar kelancaran program ini dilaksanakan nanti. Dari segi, sebab itu kita pada di apa sambutan kali ini dibuat mengikut SOP sepenuhnya, ya, tidak ada pelib apa kehadiran orang ramai dan sebagainya, dan ada kalau yang terlibat itu pun yang seperti yang dimaksud dimaklumkan oleh Cik Ridwan tadi dah
orang yang dah ada vaksin dan sebagainya. Dan di tempat apa sambutan itu pun ya, dia punya kawalan ya, pematuhan kepada SOP itu sangat-sangat di apa perketatkan ya. Jadi kalau apa supaya tidak berlaku ya, apa-apa yang kita tidak inginilah ya. Jadi semua vaccination dan sebagainya itu semua dia boleh buat, dan kita juga mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan pada setiap masa ya, untuk maklumanlah ya. Jadi apa-apa perkembangan tu kita akan dapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Sebab itulah ya, segala SOP itu dari masa ke semasa itu diperketatkan kalau perlu berdasarkan kepada pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi perkara ini sangat-sangat kita utamakan ya, dalam sambutan pada kali ini. Dan sebab itu kita juga tidak apa menggalakkan orang ramai datang ya. Jadi orang ramai hanya menonton di saluran-saluran televisyen masing-masing ya, untuk sama-sama kita merayakan hari yang bersejarah ini. Setiap tahun Datuk, pastinya sambutan bulan kebangsaan ini akan berbeza dari segi konten, dari segi pengisian, dari segi temanya itu sendiri. Tahun ini bagaimana, apakah keunikan yang akan dibawakan ketika sambutan hari kemerdekaan 31 Ogos nanti? Ialah tema apa berdasarkan kepada tahun-tahun yang lalu ya. Jadi setiap tahun tu adalah kelainan dia ya. Tetapi keunikan tu kalau nak lihat, kena nak tahu, dia kena tunggu hari yang sebenar tu baru dapat ya, menerusi saluran televisyen masing-masing. Jadi sama-sama kita apa menonton ya, sambutan siaran langsung acara sambutan hari kebangsaan pada tahun inilah ya. Jadi banyaklah konten dia tu kita gabungkan dan sebagainya. Yang melibatkan, yang berasaskan kepada tema yang kita dipilih pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Dan difahamkan juga untuk acara kali ini, Datuk terdapat tiga komponen penting yang mungkin Datuk boleh kongsikan. Okey, tiga komponen penting itu ialah, saya ingat, satu perbarisan dan juga ada ya, acara-acara yang kita bawa secara apa, yang saya sebut tadilah ya, augmented reality ni ya. Jadi ini pun juga dia, kalau kita melihat tu, kalau kita menonton tu, mungkin kita akan dapat gambaran seperti mana yang kita berada di tempat itu sendirilah ya. Jadi itu yang boleh saya sebutkan ya, pada pagi ini ya. Jadi sebab itulah ya, digabungkan pelbagai teknologi secara digital maya dan sebagainya ya, untuk memberi satu persembahan yang terbaik pada hari tersebut. Ya. Untuk masyarakat pula, untuk mereka menyertai dan juga menzahirkan rasa cinta kita kepada Malaysia, setiap tahun pastinya akan ada pertandingan yang melibatkan masyarakat. Tahun ini bagaimanakah, apakah jenis pertandingan yang dijalankan dan juga bagaimanakah masyarakat boleh menyertai pertandingan ini? Ya, selain itu, sepanjang bulan sambutan bulan kebangsaan, kita banyak apa program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan ya, oleh terutama sekali Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi dalam pada tahun ini kita laksanakan program-program ini sepenuhnya secara dalam talian lah ya, iaitu online. Banyak pertandingan-pertandingan keceriaan ya, selfie merdeka, sajak merdeka dan sebagainya lagi. Kalau maklumat lanjut tu kita boleh melayari lah ya, portal Merdeka 360 ya. Jadi di situ semua kita dah paparkan, kita dah muat naik ya, pelbagai program-program ataupun aktiviti yang boleh turut disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau maklumat lanjut tu boleh ya, melayari kepada portal itulah Malaysia Merdeka 360. Okey, Datuk, sekali lagi war-warkan ya, kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk sama-sama turut menyertai ataupun menonton setiap program yang dibawakan bagi sambutan bulan kebangsaan ini, Datuk. Okey, saya menyerulah kepada semua pelbagai lapisan masyarakat supaya kita sama-sama
memeriahkan sambutan bulan kebangsaan kita pada tahun ini dengan menyertai pelbagai aktiviti program yang dilaksanakan, terutamanya melalui secara dalam talian, dan maklumat-maklumat lanjut itu boleh dilayari melalui portal yang sebut tadi sebagai satu portal resmi untuk sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini. Dan apa semua, ada juga hadiah-hadiah yang disediakanlah, ya. Dan selain daripada itu, yang penting sekali kita kenalah tunjukkan semangat patriotisme kita, ya, supaya kita dapat sama-sama apa memeriahkan lagi sambutan bulan kebangsaan ini, sama ada secara apa kita mengebarkan jalur gemilang di rumah kita, di premis kita ataupun di kenderaan kita dan sebagainya. Dan juga, ya, selain daripada itu, kita tunggulah, ya, sambutan hari kebangsaan ini kalau kita nak menonton melalui apa saluran-saluran televisyen utamalah pada 31 Ogos nanti. Ya, banyak program-program yang menarik, ya, yang akan disiarkan pada hari tersebut sepenuh sambutan bulan kebangsaan tahun 2021. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, memberi penerangan kepada kita tentang sambutan bulan kemerdekaan, sambutan bulan kebangsaan dan kibar, kempen kibar Jalur Gemilang tahun 2021. Jadi semarakkan rasa cinta kita kepada Malaysia dengan cara kita mengibarkan Jalur Gemilang sekurang-kurangnya. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Muhammad Sukari bersama kita hari ini untuk berkongsi. Terima kasih. Sama-sama.